Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Om Ketabe. Jadi hari ini saya mau berbagi untuk teman-teman, siapa tahu ada yang tertarik. Ya, kemarin saya modifikasi tangki Tasco yang type 820 ya. Saya pakai sepuyernya 6 lubang ya. Kemudian kita nggak perlu pakai tangan lagi untuk pegangnya seperti pada umumnya. Nanti langsung kita cek ya, saya praktekkan bagaimana pemakaiannya. Kebetulan saya lagi di sawah ya, di sawah ini saya hari ini melakukan penyemprotan ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik silahkan dicoba di rumah ya. Kemudian nggak terlalu mahal dan juga bikinnya nggak terlalu sulit ya. Ikuti terus video saya. Oke, check it out. Oke, teman-teman, jadi penampilannya kayak ini ya. Nah, kayak ini. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6 ya. Jadi ini Tasco TF820 kita modifikasi ya. Jadi ini adalah sprayer bawaannya ya. Nah, tinggal saya sambung ya, jadi 6. Jadi cara nyambungnya ini saya kasih klem ya di sini ya. Ini. Kasih klem untuk selang ya. Murah ini harganya, tak berapa kemarin lupa, tapi murah ya. Nah, tinggal teman-teman cari ini 2 ya. Cari ini 2. Kebetulan punya saya ada 2 di rumah ya. Nah, kemudian di sini ya. Ini adalah sambungan dari pipa yang ada di sini, saya potong ya. Sisanya di sini. Nah, ini juga saya kasih klem semua. Kemudian ini adalah sambungan cabang 3. Bisa dibeli di toko alat-alat seperti ini. Kalau memang nggak ada jualnya, beli di tempat kompor gas ya. Bilang aja cabang 3 untuk kompor gas, ada jualnya ini. Nah, kemudian selang yang saya pakai ini selang solar mobil ya. Kalau teman-teman terserah ya mau pakai selang apa, yang penting ini saya pakai selang solar mobil ya. Kebetulan kemarin yang adanya ini saya pakai yang ini. Nah, kemudian untuk posisinya ini terserah teman-teman. Kebetulan sawah di sini itu dalam, jadi saya setelannya di atas ya, agak tinggi karena kalau agak bawah kemarin kena padinya. Ini saya pakai kawat, kemudian di sini saya ikatkan karet ya. Ya, nggak terlalu sulit kan? Kurang lebih kayak gitu. Langsung kita praktik di lapangan bagaimana hasilnya. Oke. We'll be right back.
Oke, demikianlah video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Mumpung masih tahun baru ya, ini video dari saya untuk awal tahun ini. Semoga bisa membantu teman-teman mempermudah pekerjaannya ya. Kemudian jangan lupa selalu support channel saya dengan klik subscribe dan juga jangan lupa like bila perlu, share ya ke teman-teman yang lainnya. Dan juga mohon bantuan doanya ya, semoga padi kita berhasil untuk tahun ini. Semoga dijauhkan dari hama ya. Untuk teman-teman di rumah juga yang satu profesi ya kan, saya doakan semoga berhasil juga untuk panen tahun ini. Terima kasih video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.